Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya hari ini kita akan membincangkan tajuk forum kita berkaitan dengan konflik antara generasi. Apakah solusinya? Okay, saya sebagai moderator pada hari ini, nama saya Nur Azila Atika. Jadi kita teruskan kepada kita punya perbincangan. Okay, sebelum tu saya nak ceritakan apa itu golongan tua dan golongan muda. Okay. Yang pertama, golongan tua. Kita sedia maklumlah. Okey, golongan tua ni umurnya melebihi 60 tahun ke atas. Lepas tu ada sumber daripada Jabatan Perkhidmatan Awam. Dia cakap tua ni ada tiga golongan, iaitu golongan tua muda, iaitu di antara umur 65 tahun hingga 74. Golongan yang tua-tua, iaitu 75 hingga 84 tahun. Dan yang paling tua, iaitu 85 tahun ke atas. Dan kebanyakan masyarakat mentafsirkan golongan tua ni orang yang tak sihat, lepas tu orang yang tak function, tak berguna, kuno dan sebagainya. Okay, seterusnya kita lihat kepada golongan muda pula. Golongan muda ni adalah orang panggil belia, di antara umur 19 tahun hingga 29 tahun. Okay, dia biasa digelar sebagai remaja, muda. Lepas tu ditakrifkan oleh masyarakat pula, orang muda ni orang yang sihat, orang yang berfikiran terbuka, semangat mencuba tu mengkobar-kobar. Okey, kita teruskan dengan kita punya isu kita berkaitan dengan konflik antara generasi. Baiklah, umumnya wujud tak konflik antara generasi ni? Jadi terdapatlah beberapa sumber yang mungkin dah dicari oleh setiap panel masing-masing berkaitan dengan dia punya tajuk lah. Okey, umumnya terjadi antara generasi tua yang mempertahankan nilai-nilai lama, tapi golongan muda ni dia nak, orang kata, nak buat pembaharuan, nak buat moden. Jadi berlakulah bertentangan nilai-nilai generasi tu antara golongan muda dan golongan tua. Macam tu. Antara fenomena sekarang yang kita tengok ialah gadget. Zaman dulu tak ada gadget. Zaman sekarang penuh dengan gadget. Bila berkumpul dengan family tu, tengoklah golongan muda macam mana. Jadi kat sinilah antara berlakunya pertikaian ataupun konflik antara generasi muda dan tua tersebut. Kita hantar salah contohnya lah. Jadi kita teruskan kepada panel pertama kita, iaitu Nur Farahin Binti Rozaki. Jadi, apa pandangan saudari berkaitan dengan isu konflik yang berlaku di antara generasi di Malaysia dalam pelbagai sektor? Okey, panel pertama kita boleh terangkan? Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Seperti yang moderator bagi tahu tadi, soalan dia, adakah isu konflik yang berlaku di antara generasi di Malaysia dalam pelbagai sektor ni masih berlaku? Bagi pendapat saya, ya, dia masih berlaku. Kerana konflik antara generasi ni dalam pelbagai sektor semakin hebat diperkatakan, disebabkan oleh golongan-golongan terbitnya generasi Y, iaitu dikenal sebagai Gen Y. Yang sekarang pada abad sekarang ni dia orang yang akan mempelopori negara kita. Okey. Contoh konflik yang contohlah konflik yang berlaku dalam negara kita ni, macam contohnya hubungan antara umur dan kebolehkerjaan seseorang, iaitu okey, apabila umur dan kebolehkerjaan seseorang ini, contohnya macam contoh konsep bersara atau warga emas, dia terjadi apabila golongan bersara ni nak lagi pekerjaan tu sebab dia nak menyara keluarga. Jadi berlakulah kerja yang golongan, sepatutnya golongan muda yang masuk, tapi golongan tua masih ada lagi di situ. Okey. Kalau tak ada konsep ni, kalau tak ada konsep yang bersara ni, kemungkinan golongan muda ni mungkin mengalami masalah pengangguran yang lagi teruk lah berbanding
orang tua, sebab orang tua ni dia ialah orang lama kan, orang yang berpengalaman. Jadi dia orang yang akan industri itu dia orang yang akan mengetuai. Jadi dia tengok golongan muda ni macam tak berpengalaman. Okey. Okey, yang seterusnya adalah perlumbaan untuk memperolehi kemahiran yang baru. Macam contohnya sekarang lah kan, macam moderator bagi tahu tadi pasal gadget. Itu adalah teknologi yang digunakan oleh dunia sekarang, negara sekarang. Dunia lah, sebab dia meluas kan. Jadi negara kita sedang berkembang dengan teknologi. Apa-apa yang digunakan untuk belajar ke, untuk dalam sektor perindustrian ke, dia orang guna teknologi untuk hasilkan sesuatu produk yang berkualiti. Macam dulu ya, dulu dia orang gunakan secara tradisional. Tapi sekarang kalau untuk negara untuk berkembang maju ni macam tak relevan lah tradisional tu digunakan, sebab kita nak menghasilkan banyak produk. Jadi kita perlukan teknologi yang lebih canggih lah. Lepas tu contoh dalam bidang pendidikan pula, bidang pendidikan pula ni kita macam contoh sekarang COVID-19 kita gunakan platform online, belajar secara online. Jadi orang tua dia orang yang orang panggil veteran lah. Orang yang veteran ni dia kurang dengan teknologi. Jadi dia macam apa tu, dia macam tak peka lah dengan keadaan teknologi. Dia susah nak masuk, macam kita buat Google Meet ke apa ke, dia susah nak masuk. Jadi golongan muda ni dia banyak benda, dia banyak idea untuk guna-guna teknologi apa semua ni. Dia semua tahu pasal ICT sebab dia orang lagi mendapat pendedahan. Okay, dan yang terakhir adalah penggubalan lebih banyak dasar yang mempertimbangkan keperluan generasi muda. Okay, konflik berlaku disebabkan oleh macam sekarang dasar banyak digunakan untuk keperluan generasi muda. Generasi muda ni dia perlukan lebih banyak alat, macam contohlah kerajaan mewujudkan sektor sukan pelancongan, pendidikan dan sebagainya lah. Untuk penggubalan dasar ni dia lebih banyak kepada generasi muda, sebab generasi muda yang akan teroka akan teroka negara untuk buatkan negara kita ni lebih maju ke hadapan. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada panel pertama. Betul jugalah, saya bersetujulah dengan pandangan saudari berkaitan dengan sektor-sektor yang saudari bincangkan. Itu antaranya pendidikan lah kan. Ada pendidikan, kemahiran serta dasar-dasar yang telah dibuat oleh kerajaan kepada golongan muda ni sini. Kalau kita perasan, kebanyakan golongan muda ni kemudahannya lebih tinggi berbanding yang golongan tua. Yelah, semua orang pernah muda kan, masing-masing. Orang kata golongan muda ni ada perlukan pekerjaan, peluang pekerjaan yang banyak dalam pelbagai sektor lagi. Lepas tu ada juga yang menyatakan pendidikan ni, itulah aspek pendidikan. Kita tengok Google Meet, bila kita tengok golongan-golongan veteran ni dia tak faham. Dia kata apa benda lah kita belajar, macam orang kata online kan. Zaman dulu pembelajaran diorang dia mungkin dengan cara yang garang, kasar. Cikgu-cikgu dia garang. Kita sekarang orang kata nak kena lemah lembut. Kalau tak nanti macam itulah orang kata antara isu-isu yang berlakulah dalam kita punya zaman sekarang ini. Okey, jadinya untuk yang seterusnya, panel yang kedua kita, saya iaitu Anis Nadia binti Azizan. Okey, soalannya, pada pendapat saudari, apakah faktor yang menyebabkan konflik generasi ni boleh berlaku? Kita nak tahu jugalah macam mana faktor-faktor yang menyebabkan isu tadi boleh berlaku. Jadi dipersilakan saudari Anis untuk memberi pencerahan beliau. Dipersilakan. Okey, antara faktor-faktor yang kita boleh tengok dekat sini
Salah satu salah satu faktornya adalah dari segi penghijrahan. Okey, penghijrahan ni boleh kita tengok sekarang. Generasi muda ni dia lagi gemar, lagi suka untuk berhijrah daripada kawasan desa ke kawasan yang bandar. Sebab kita tahu sendiri kawasan bandar ni dia punya peluang pekerjaan dia terlalu besar nak dibandingkan dengan kawasan di kampung sendirilah. Okey. Selain tu, penghijrahan ni pula boleh berlaku atas faktor generasi muda ni dia nak melanjutkan pelajaran. Contoh macam kita sendiri, kita boleh tengok daripada kawasan kampung dia berhijrah pergi ke universiti yang terdapat dekat bandar. Okey. Lagi satu, kita tengok generasi tua ni ataupun mak ayah kita sendirilah dia akan duduk dekat kampung. Jadi jurang ni buatkan kita punya silaturahim antara kekeluargaan sendiri dia jadi kita kata apa? Kita panggil dia ada jurang, ada jarak pemisah. Okey, ini salah satu faktor yang dapat kita tengok dengan mata sendiri. Seterusnya, kita sendiri tahu golongan muda ni dia punya darah dia kita kata darah panas. So dia nakkan kebebasan. Secara tak langsung penghijrahan ni akan menggalakkan golongan-golongan muda ni kalau dia tak pandai nak jaga diri sendiri dia akan terjerumus dengan benda-benda yang tak berfaedah. Sebab dia dah ada kawan sendiri, dia dah ada pergaulan dia sendiri dengan rakan-rakan sebaya dia lah. Okay. Lagi satu, kita boleh tengok generasi muda ni dia punya pemikiran dia, dia lagi mudah terima pendapat rakan-rakan sebaya dia sebabnya masa dia sendiri terluang banyak dengan rakan-rakan sebaya dia berbanding dengan keluarga dia sendiri. Jadi dia nak terima pendapat daripada ibu bapa tu dia dia jadi macam kita tahu okey dia lebih prefer kepada dia lebih pilih pada pendapat rasional yang dia rasa okey kawan-kawan dia lebih memahami dia lebih lebih faham kehendak dia berbanding dengan ibu bapa. Okey, yang seterusnya jurang daripada dua persefahaman yang berbeza. Persefahaman dari generasi muda dengan generasi tua lah. Okey. Kalau kita tengok sendiri, ibu bapa kita dia lagi orang panggil dia lagi mudah terima segala pendapat yang berkaitan dengan tradisi turun temurun. Okey, tradisi turun temurun yang disampaikan kepada golongan muda sekarang dia dah anggap tidak lagi relevan ataupun tak lagi nak diterima pandangan bagi mereka. Okey, aktiviti sosial yang mereka luangkan dengan rakan-rakan dan mendedahkan mereka dengan teknologi sekarang. Kalau kita tengok golongan muda ni, kalau dia berkumpul sekali dengan kawan-kawan dia, lebih prefer kepada penggunaan gadget. Masing-masing dah ada gadget sendiri. Okey, sebab tu golongan ni dah tak terikat dengan tradisi adat resam. Okay. Tradisi adat resam ni dia merangkumilah adat resam budaya sendiri, pantang larang yang daripada zaman dahulu yang diturunkan kepada ibu bapa. Okey, jadinya kedua-dua golongan ni, kedua-dua generasi ni perlulah ada sifat saling hormat menghormati pandangan antara sesama sendiri. Sebabnya kita nak mewujudkan komunikasi yang baik. Okey, komunikasi yang baik ni dia ada dari segi perbincangan. Dia nak mengutarakan pendapat masing-masing dalam menangani isu tradisi turun-temurun ni. Sebabnya kita tengok generasi sekarang, generasi muda, dia sukar nak terima tradisi daripada nenek moyang mereka sendiri yang ibu bapa mereka dah nak sampaikan. Sebabnya sekarang ni peredaran moden semakin maju kita tengok. Okey. Lagi satu jurang dari segi teknologi. Seperti mana kita punya panel pertama cakap tadi. Okey, dalam segi kita tengok sendiri dalam pekerjaan sekarang musim COVID, guru-guru yang kita kata yang lebih tua nak menerima teknologi sangat susah sebabnya dah terbiasa cara pengajaran yang lama. Itu pengajaran secara satu hala yang mana guru di depan dan pelajar akan memahami dan hanya memandang apa yang guru ajar kat depan.
Tapi disebabkan COVID sekarang, semuanya pembelajaran daripada rumah masing-masing. Jadi penggunaan gadget seperti Google Meet ataupun dari segi WhatsApp sangat susah dia nak explore sendiri. Okay, sebabnya generasi muda ni dia dilahirkan dalam dunia serba moden. Teknologi dah banyak. Jadi dia senang nak explore sendirilah. Macam kita tengok guru-guru muda, dia lebih selesa menggunakan gadget berbanding dengan guru-guru yang veteran. Dia sangat-sangat susah. Sebabnya teknologi-teknologi baru ni bagi dia terlalu baru dan dia memerlukan masa dia nak guna. Sekarang kita guna PAK abad 21. Okey, banyak alat bantu mengajar yang menggunakan teknologi sekarang. Macam PowerPoint pun guru-guru veteran ni dia nak explore sendiri, dia ambil masa. Jadi secara tak langsung teknologi ni kita nampaklah jurang antara guru muda dengan guru yang veteran. Okey. Kita tengok sekarang generasi muda ni dia dah biasa mengakses video call segalanya ataupun digunakan Google Classroom untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak murid dia sendiri. Jadi golongan yang guru yang dah terlanjut usia ataupun yang veteran ni dia tak biasa lagi dengan alat-alat tersebut ataupun teknologi tersebut. Jadi musim COVID ni sangat sukar untuk dia menyampaikan ilmu dia kepada anak-anak murid dia. Dia akan rasa benda ni sangat mencabarlah bagi guru-guru veteran ni. Kalau guru-guru yang muda yang dah biasa kita cakap dekat alam universiti lagi dia dah biasa guna semua apa PowerPoint segalanya. Dia dah biasa guna masa belajar lagi. Jadi tak ada masalah kita tengok dekat sini. Cumanya guru-guru veteran mungkin ada segelintir ibu bapa kita sendiri kita tengok dia nak mengajar anak-anak dia, anak-anak muridnya nak explore satu-satu benda tu dia ambil masa yang lamalah. Okey. Lagi satu okay, generasi yang muda ni dia dah terdidik dengan perkembangan teknologi komputer, kita tengok dan gadget. Macam kita punya moderator kita sendiri cakap, kalau kita duduk dekat meja makan tu anak-anak sendiri, golongan-golongan muda sibuk dengan gadget masing-masing dekat tangan dengan handphone. Sebabnya nak wujudkan communication dengan kawan-kawan yang jauh lah. Tapi ibu bapa yang dekat dengan mata ni dia jadi terpisah, dia jadi jauh. Kita kata yang jauh kita dekat, yang dekat ni jadi jauh. Okey, dekat sini komunikasi sendiri. Komunikasi generasi muda dengan generasi tua. Bila kita kata komunikasi secara lisan depan mata ni kita tengok secara kita bercakap dah jadi kurang disebabkan alat penggunaan teknologi, alat komunikasi sendiri. Okey, dekat sini kita tengok golongan yang tua atau ibu bapa kita sendiri macam dia dah tua jadi dia rasa dia nak wujudkan kita kata jurang yang dengan anak-anak sendiri ni dekatlah. Sebabnya dulu dia sibuk dengan pekerjaan dia, dia mencari rezeki. Bila dia dah tua, dia nak dekat dengan anak-anak. Tapi anak-anak ni pula, golongan muda ni pula yang semakin jauh sebab terlalu sibuk dengan alat komunikasi sendiri. Dekat sini, kita sendiri, golongan muda ni kena wujudkan nak kata jadual tak juga. Tapi kita kena sendiri cari masa untuk kita luangkan dengan generasi tua ni ataupun ibu bapa kita ni bila duduk di meja makan ataupun di ruang tamu, bila kita kata semualah keluarga kita dah lengkap, patutnya kita jauhkan alat komunikasi ataupun alat teknologi ni. Kita wujudkan komunikasi antara kekeluargaan kita tu, kita merapatkan hubungan silaturahim. Sebabnya alat teknologi ni dia ada kebaikan, ada keburukan. Keburukan yang kita nampak dia memisahkan generasi muda dan tua walaupun ada dalam apa kita kata satu tempat yang sama dengan masa yang sama. Okey, itu. Okey, baiklah. Terima kasih kepada kita panel yang kedua. Wow, banyak dicakap. Banyak pengisiannya juga berkaitan dengan orang kata faktor-faktor yang menyebabkan jurang ni boleh berlaku lah, orang kata antara konflik yang boleh berlaku di antara
generasi ni, antaranya berkaitan dengan sosial tu sendiri. Maksudnya ada golongan tua, golongan muda. Golongan muda ni lebih selesa untuk berbincang dengan sahabat-sahabat dia daripada ibu bapa. Ataupun orang kata orang lebih tua lah. Lepas tu ada juga faktor teknologi. Faktor teknologi, gadget, tersedia maklum lah, semua orang tahu. Lepas tu adat resam dan sebagainya. Jadi kat sini memang tadi dah dijelaskan oleh panel kedua kita berkaitan dengan komunikasi. Jadi kita teruskan kepada panel ketiga kita. Di mana panel ketiga kita? Ya. Okey. Teruskan panel ketiga yang iaitu Muhammad Emir Ikmar bin Muhammad Ali. Okey. Jadi soalan kepada saudara, apakah kesan kepada generasi tersebut dan apakah solusi yang boleh kita orang kata bincangkanlah bagi membantu menyelesaikan konflik ni? Dipersilakan. Okey. Yang pertama ialah kesan konflik generasi tu. Yang pertama, kesan pertama ialah dia memberi tekanan kepada individu. Iaitu kesan ni dia boleh terjadi kepada mana-mana individu. Dia tak kira lah generasi tua, tua ke muda ke, tua-tua ke apa ke. Okay, boleh kita lihat macam dalam keluarga kan. Tu antara konflik antara generasi, iaitu antara anak dan juga ibu. Iaitu anak generasi muda dan ibu bapa generasi tua. Jadi macam kita tahu ni, generasi tua ni dia mudah terasa. Kan dia ada hati yang sensitif kan. Yang kalau yang generasi muda ni pula, dia darah panas orang cakap. So dia akan berlaku konflik dan berlakunya perselisihan faham. Jadi dia akan memberi kesan tekanan kepada individu tersebut. Tak kisahlah mak dia ke ataupun anak dia ke. Okay. Situasi kedua di tempat kerja. Macam kita boleh lihat macam contoh dalam, kalau dalam sekolah pun kita boleh lihat kalau cikgu cikgu tua tu dia akan lepak dengan cikgu tua. Kalau cikgu muda tu akan lepak dengan cikgu muda. Kan? So dia akan berlakulah konflik tu. Macam contoh kalau kita bayangkan kalau kat satu tempat kerja tu ada majoriti dia penuh dengan generasi tua dan generasi muda dia dengan bilangan yang sedikit. So dia akan beri tekanan lah kepada generasi muda ni. Okay, yang kedua ialah ketidakstabilan politik. Iaitu macam kita tahu pandangan generasi muda dengan pandangan generasi tua ni selalu bertentangan lah. Selalu bercanggah kan. So dia akan menyebabkan pemilihan yang berbeza lah. Macam kita dapat lihat dengan PRU lepas Barisan Nasional, iaitu parti yang kuat dalam Malaysia ni, dia kalah akibat dengan sokongan golongan muda terhadap parti pembangkang. Jadi ketidakstabilan politik ni boleh menyebabkan politik negara tidak stabil dan memberi kesan yang banyak kepada negara. Ketiga ialah pendidikan, iaitu generasi muda diberi kemahiran yang generasi muda tidak diberi kemahiran yang betul dari golongan generasi tua. Iaitu macam kita tahu generasi tua ni dia banyak kemahiran dan pengalaman bekerja. So bila berlaku konflik kan, dia tak nak lah bagi tahu, dia tak nak share lah semua. Lagipun generasi muda ni dia lebih pada gadget. Dia akan mengutamakan gadget ataupun teknologi moden. Yang generasi tua ni pula dia mempertahankan nilai-nilai yang lama lah. So dia akan berlaku bercanggahan dan lepas tu dia fikir macam okay, dia orang tua, korang tak dengar cakap, so dia takkan ni lah, dia tak nak lah share kan. Dia kata kalau teknologi moden tu lagi bagus. Okay, kedua ialah solusi dia. Okay, solusi dia ni yang pertama kita dapat lihat dengan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang isu ini dengan melakukan seminar, conference dan tulisan serta filem. Macam kita dapat lihat kalau filem ni kan, contoh kita bagi filem filem apa macam ni lah, filem contoh filem motor, mak motor tu
kan dia ada generasi tua dengan generasi muda, tapi dia ada minat yang satu, hobi yang sama. So dia akan berlakulah pergaulan kan, tanpa mengira usia. Sebab dia dengan minat yang satu kan, kita dapat lihat dari situ lah. Yang kedua ialah mempertemukan yang tua dengan yang muda. Contoh seperti macam aktiviti khusus macam konsert, pameran, pertandingan video game, perayaan dan majlis keagamaan. So bila kalau macam macam saya cakap tadi, dia kalau ada hobi atau minat yang sama dengan yang sama dengan generasi muda dan tua, so dia dapat mengeratkan lagi antara silaturahim antara generasi muda dan generasi tua. Yang terakhir ialah merealisasikan dasar-dasar sedia ada berkaitan warga emas dan warga muda. Sebagai contoh macam kerajaan kita dia buat satu dasar itu dengan yang diberi nama lifelong learning, iaitu program-program yang dapat mengeratkan lagi antara generasi tua dan muda. Okey, itu je. Okey, terima kasih kepada panel kita yang terakhir. Jadinya saya bersetujulah dengan pandangan saudara berkaitan dengan orang kata kesan ke atas, orang kata individu tu sendirilah, orang kata tekanan. Tekanan mungkin tekanan kepada anak ataupun ibu sebab tak memahami antara satu sama lain, ataupun di tempat kerja juga. Golongan veteran dengan golongan muda, biasa konflik tu lah, komunikasi juga seperti yang panel kedua cakap tadi lah, berkaitan dengan komunikasi. Tanpa komunikasi yang baik, takkan wujudnya orang kata satu kefahaman lah antara satu sama lain. Dan seterusnya, ada apa-apa soalan yang mahu ditanyakan Saiful Nizam? Dah tidur ke? Hilang ke? Okay. Saiful Nizam, ada apa-apa soalan? Tak dengar lah. Buka mic, buka mic. Saya rasa tak ada kot. Tapi saya berpendapat, saya bersetujulah dengan semua pendapat yang diberikan oleh ahli panel. Masing-masing ya? Ha, semua pendapat. Jelaskan sikit. Tak jelas ke? Tak. Jelas. Jelaskan jelas. Lagi. Oh, jelaskan lagi. Mana nak jelaskan ni? Hobi ke tapi? Tapi, ha. macam mana nak jelas? Konflik antara golongan tua dengan golongan muda ya. Tentulah dekat Malaysia ni. Baiklah, terima kasih kepada Saiful Nizam atas orang kata persetujuanlah saudara berkaitan dengan orang kata konflik di antara golongan generasi-generasi ni lah, generasi tua dan muda. Baiklah, itu sahaja. Dan itu sahaja daripada forum kali ini, dan insyaAllah semua pendengar mahupun melihat dapat mendapat manfaat lah daripada orang kata kita punya perbincangan ini. So kita akhiri kita punya forum kita dengan terima kasih.